Oke, jadi ini bubble peeling pad dari Wish Formula yang W200. Isinya tuh ada dua, di dalam sini ada puffnya, satu yang buat exfoliate-nya, dan ada satu lagi si bubble formulanya. Nah, si peeling base-nya ini aku buka, terus dituangin ke dalam. Aku pakai tempatnya lah, tadi lagi sih. Jadi si pad-nya itu aku taruh lagi di dalam packaging-nya. Terus aku campurin si bubble formula. Nah, terus habis itu aku shake-shake aja sih, biar si bubble-nya ini menyerap ke peeling pad. Nih, kalian bisa lihat sendiri, itu busanya udah mulai kelihatan di peeling pad-nya. Dan udah nih, langsung aku usapin gitu loh ke muka, dan langsung bener-bener bubbling semua. Just lucu banget ya. Kayak ini baru pertama kali sih aku nyobain ada yang bener-bener kayak peeling pad yang emang udah ada bubble-nya gitu. Nah, di sini di bagian pertama aku pakai side yang agak lebih kasar, jadi di sini tujuannya buat ke exfoliate gitu. Jadi kayak buat buang kulit mati, ya emang peeling sih. Get down. Digosok aja terus ke seluruh bagian wajah, karena sebenarnya kan ini bagus buat ngebersihin kulit wajah ya. Jadi banyak banget kotoran yang mungkin sebenarnya masih numpuk gitu, nggak keangkat tiap hari. Nah, bisa banget keangkat dengan kegiatan peeling, salah satunya dengan home peeling seperti ini. Ini aku masih kayak gosok terus, pokoknya biar sampai ngerasa bener-bener oke, kulitnya udah bersih. Nah, kalau kalian udah ngerasa kulitnya bersih, sekarang saatnya dibalik padnya, dan kalian pakai side yang soft. Jadi dia punya dua side, kalau yang tadi kasar, yang ini agak soft. Kenapa? Karena di side yang ini akan bikin si bubble-nya ini menyerap. Jadi ini mengandung vitamin dan zat-zat bagus ya, buat sebagai skincare. Di sini setelah kulitnya dibuka, pori-porinya di-exfoliate, sekarang serum dan lain-lainnya itu dimasukin lah ke dalam kulit, katanya sih gitu. Dan ini juga yang aku rasain, dan emang enak banget pas bagian si bagian lembutnya. Nah, kalau udah aku cuci muka, dan seperti inilah hasilnya. Thank you for watching, and I'll see you guys on my next videos. Ciao!